kita ada lakukan serah terima secara simbolis apa yang sudah kita lakukan mulai tahun 2021 terkait pemugaran Tugu Opu Raja Sumalin Pasar Dugolon Opu Datuna Kunjung. Kegiatan kita hari ini adalah rangkaian daripada kegiatan pesta peresmian Tugu. Tugu Datuna Kunjung ini merupakan salah satu NKT Anam kita, situs budaya yang selalu kita berikan perhatian dalam hal pelestarian dan juga pemugaran. Di tahun 2020 sada koordinasi mau nang dohot yana kunami ima amang sisabam manalu manang bapak tahan duk sidungi diuluk pun imana masalu mau gabe makatai mau nang dohot pihak TPL ulido kak marohani pihak TPL par perusahaan masih tomo-tomo manang dohot pakat yang nami di rona pasi ma ocalu na sati kosnanya untuk nyana ya pemparan di dapungon alai monate manang do diamu pihak TPL di saluk non tujulonope asanggia ma lam tu sadana rohana minang do rohamuna asabui hami tujulonon dope umuri sianot dope na patu pamuna rohami. Ramai acara serah terimanya dihadiri mayoritas peparan dan seluruh peparan perwakilan peparan Opu Datuna Kunjung Manalu yang ada di seluruh Indonesia. Kami keluarga besar Datuna Kunjung, yang pertama jelas kami merasa bangga dan berterima kasih atas perhatian TPL terhadap pemugaran daripada kuburan Opu Datuna. Harapannya di mana akan terjalin dan semakin terjalin hubungan baik antara perusahaan dengan seluruh peparan, peparan Opu Datuna Kunjung Raja Sumalin Buris Tumorang. Saya siap ya sebagai keturunan Datuna Kunjung, apapun yang akan kita kerjasamakan untuk membangun masyarakat, terutama keturunan hukum kami Datuna Kunjung. Kita siap untuk bekerjasama.